Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya di seluruh Nusantara. Jadi pada kesempatan ini aku bersama Ustadz Ahmad Khudori. Dan mohon maaf nih Ustadz, japak-japak begini karena memang kita lagi ambil apa sih buah-buah manggis di sini dan iseng bikin video saya pun disendal di duduknya. Jadi ini aspal nih, jalan motor. Jadi pada kesempatan ini aku sedang ada di rumah beliau, silaturahmi ke Pandegang, Banten, dan aku aslinya Bogor. Jadi sahabat-sahabat semua ya, pada kesempatan ini sesuai jadi pada judul video, jadi beliau itu adalah guru aku ya, guru kiroat aku yang sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini aku ingin memberikan, bukan ngetes sih namanya, minta suara yang kayak apa sih, kayak Mu'ammar, kemudian suara kayak Mukmin. Mungkin yang pertama mungkin saya minta itu Kang, minta dilantunkanlah satu ayat dua ayat nada Mu'ammar. Boleh langsung aja, jadi nggak pakai basa-basi. Sahabat-sahabat semuanya selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakum tankathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna. Sekarang kita dengarkan model-model Kiai Haji Mukmin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ Alhamdulillah ya. Jadi sahabat-sahabat semuanya, jadi beliau itu sekali lagi Ustaz Ahmad Khudori, dan aku rasa memang betul-betul suaranya tuh Mu'ammar banget gitu kan. Ketika menerima mukmin pun sama kayak Haji Mukmin itu, ya gimana ya? Sama gitu kan. Dan ini ya salah satu yang saya kagumi dari beliau, suaranya itu betul-betul bersih dan segala macamnya. Namun sebelum ditutup, saya minta satu nada lagi nih, Mu'ammar yang nadanya itu jawab-jawab. Boleh? Lintung wirang koman ma'un wirang abba'um fa'um ya. Sahabat-sahabat semuanya, sangat luar biasa sekali gitu kan, dan miripnya itu minta ampun gitu kan, karena memang kebetulan beliau juga salah satu murid daripada Kiai Haji Mu'ammar ZA, dan perjalanan beliau di kilat ini sangat luar biasa sekali. Di tanah Banten itu mungkin sudah terkenal ya, dan memang ini salah satu hal yang ingin aku ikuti karena prosesnya yang sangat luar biasa sekali.
Dan mungkin bagi sahabat-sahabat semuanya yang selalu bertanya, bagaimana sih suara bagus, padahal itu sering dijawab. Mungkin di video ini kita akan berikan kepada sahabat-sahabat semuanya satu cara agar suara bagus itu seperti apa sih? Ya tiada lain mungkin hanya latihan ya, yang itunya intinya latihan, latihan. Tapi dengan apa namanya, dengan dibarengi ya latihan, kita juga harus minta doa, yang namanya semua ingin berharap ya memohon kepada Allah ya kan, dengan doa ya, dengan doa ya. Intinya kita adalah istilahnya tuh tentang sedikit-sedikit kata orang bumbu ramuan, tapi sebenarnya bukan begitu maksudnya. Kalau kita mendoakan tidak ada salahnya ya. Nah, karena orang yang tidak mendoa itu orang yang sombong. Iya, orang sombong. Ya. Jadi begitu, sahabat-sahabat semuanya, kuncinya cuma satu, latihan dan berdoa. Berdoa kepada Allah, dan juga kita bisa meminta kepada doa-doa guru-guru kita. Yaitu salah satu cara meningkatkan suara kita agar semakin bagus. Jadi mungkin itu saja dalam video ini. Jadi sahabat-sahabat, itu saja. Terima kasih kami ya dari admin Nusantara Bersuara. Jadi bagi sahabat-sahabat yang memang ingin bergabung, ikut serta di dalam grup kami, silahkan klik link deskripsi di bawah. Dan tentunya jangan lupa baca deskripsinya supaya nanti tidak di out. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Saya Abdul Aziz Al-Ghifari, dipanggil Abi. Dan di samping saya Ustaz Ahmad Khudori, beliau adalah pembimbing MTQ di Provinsi Banten ya. Alhamdulillah, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil manggis lagi. Aduh, ya Allah. Lagi iseng-iseng.